Oke, kita akan melakukan pemeriksaan jembatan. Turun ke bawah. Oke. Kertasnya, Mas. Sip, guys. Kondisi, ini kan kondisi apa pun. Perhatikan. Pasok, tutup dulu. Siap. Ini, sambut. Nah. Sambut. Nah. Kondisi di bawah. Nah itu foto itu ada tulangan terus pos ini mau tulangan tuh jating ini kondisi perletakan. Kondisi di bawah. Airnya jernih cuy. Mandi. Jadi zoom ya. Ya ini Pak Budi. Eksekutor pemeriksaan dari Pet. Kondisi rangkanya jembatan ini berjarak 600 km dari kota Samarinda. Lu katanya mau sebelah sini ya? Yo, oke. Wih, airnya jernih coy. Air adalah sumber kehidupan. Ini abutmen terdahulu. Nah, untuk ini. Wih, pondasinya gede betul dulu itu. Sumuran ya. Kita pengecekan secara detail. Pengecekan baik. Kita tidak terpasang. Lakukan abutmen. Kami perlu membuat bangunan pengaman abutmen sepanjang lebar itu. Saya tidak terjadi scoring. Kemudian kita ngecek dasnya. Lakukan pengecekan di bawah. Ada Pak Acok lagi. Ada. Tapi. Itu. Hah? Ada Pak Acok. Di mana? Di dinding. Kunci Acok patah. Oh ya ya ya. Ini kondisi das. Terdahulu pondasinya gede banget sampai guling gini. Fotografer itu kalau foto itu sembunyi-sembunyi kayak paparazi. Ini gak basah kan sepatu Pak Budi? Gak. Ikannya buat apa nih, Pak? Hah?
ini abut men jembatan sebelumnya. Sebelumnya. Tapi guling kayaknya. Terguling. Itu sumuran. Gede banget. Ini. Basah. Sepatu kita enggak? Sepatu. Sepatu ya. Bukan. Ah, batu alam ini. Iya, masa semen kayak gini? Nah, di video aja. Nunggu bisa dari lagi mandi. Kondisi daerah aliran sungai. Das. Abutmannya lumayan sangat aman sebenarnya, karena dari bibir di sisi kanan ini agak jauh, bisa 2 meter, tapi yang di sini tidak baik. Kisaran 5. Ya, naik duluan. Oke, pin. Jadi selesai. Papan dulu scanner, jangan lupa. Di mana? Oh ya. Jadi setelah pengecekan bangunan bawah, kita akan naik ke atas, pengecekan bangunan atas. Turun nanti naik di abad ini nanti turun juga, baru kita menyusuri bangunan atasnya. Bangunan atas kita coba menyusuri, berarti nyebrang turun lagi di abad yang kanan, menyusuri lagi identifikasi maka di abad yang sisi kanan lagi, baru menyusuri bangunan atas. Begitu metode untuk pemeriksaan. Nah, untuk bangunan ini harus lagi di riset secara detail, khusus terutama pada beton yang berasal beton. Kalau metode pekerjaannya tidak baik akan seperti ini, dan yang tadi terlihat kehilangan pemerisik air bikin nama fotografer kita sedang mengambil video. Oke, kita kembali lagi naik ke atas. Jernih banget. Cuci muka dulu. Syarat. Ini dong. Enggak. Bismillah. Guys. Tapi kurang dingin ya. Enggak begitu anu. Kurang sejuk. Ya kapur kayak soalnya nih. Batuannya batuan kapur. Oke. Baik.
kedalamannya. Kalau sesuai dengan visualnya, ini harus segera dilakukan pengecatan kembali untuk elemen rangka maupun girder dan pengencangan baut. Oke, sekarang kita periksa bangunan atas. Terdiri dari parapet yang merisam bengket, kondisi baut, kondisi rangka, visual das dari atas, okay. Nah, tadi harusnya dari bawah kita naik ke atas dan menelusurinya dari sana arah kembali tadi, baru nyebrang masuk lagi ke abutmen bawah. Untuk kondisi bangunan atas, jangan buang sampah sembarangan. Ya, jadi dari bawah nanti naik ke atas, menelusuri sambil periksa titik baut. Oke, periksa buhul. Untuk bearing set biasa. Ya, nanti kita akan coba. Kita akan coba melakukan pemeriksaan terhadap bearing pad. Bismillah. Ini harusnya ada tangga inspeksi. Bismillah. Bu, kelihatan masuk ya? Ya, bisa. Kondisi bisa masuk. Foto. Belum. Belum dipoto. Ini berangkat. Harus diperiksa. Nah, kondisi abutmen. Kita coba turun ke bawah. Kondisinya seperti tadi. Ini pemeriksaan detail terhadap abutmen, girder, pengecekan. Nah, sebelah sana kita tidak bisa karena tertutup. Nanti sebaiknya setiap jembatan harus ada tangga inspeksi. Hati-hati Pak Budi, pipanya. Oke. Yuk. Jejak apa ini? Pemeriksaan terhadap kondisi. Udah mulai hujan Pak, sebaiknya nanti hati-hati.
kita harus periksa kondisi das. Dari atas ke bawah. Perhatikan sekitar. Tapi ini jejak apa nih ya? Kalau bulat-bulat gini? Bulat-bulat tiga. Mm-mm. Babi kah? Tajam itu. Hah? Tajam. Masa? Tajam kan? Enggak ini. Nih. Kelihatan nih. Simetris. Di sini aja kelihatan kok. Enggak ini. Iya, dipoto. Nanti. Ini harus ada. Itu sudah mati, Mam. Bikin. Yang sini belum. Bangunan abis. Jangan ke sini. Ya, aku ke situ. Karena ada binatang. Hati-hati, Mam. Wes. Ini girder ya. Tidak bisa dijangkau. Kita akan menjangkaunya ini bagian dari sini ke bawah. Ini kondisi lepet. Harus diperiksa karena kalau terjadi perubahan bentuk akan membuat resonansi getaran yang cukup signifikan pada muatan terlalu merusak dan merubah perilaku pergerakan jembatan. Biasanya pergantian elemen yang sudah korosif seperti ini. Kita naik ke atas. Hati-hati. Kan Mr. Budi, gimana kondisi di atas? Bismillah. Ya. Nanti lagi kita telusuri. Kucing siapa itu? Ini pemeriksaan secara mendetail. Ini pemeriksaan dasnya. Berarti kondisi das agak terhambat karena ada tanaman. Harusnya ada jembatan inspeksi, sebaiknya dibuatkan untuk bisa rutin melakukan inspeksi terhadap jembatan. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Ini kita sudah kilo 599 ya, 600 km dari Samarinda. Kondisinya kembali lagi kita sambil memperhatikan kondisi baut. Nah, setelah ini biasanya kita akan memberikan arahan untuk melakukan pengencangan atau penggantian baut. Kondisi dasnya. Korosi, terjadi perlemahan, jembatannya rusak, akses kita akan susah. Oke. Ini seperti tadi kita ya, akan turun lagi, tapi karena sudah tadi ya, sudah diperiksa. Dan ringkat
ini 600 km dari Kota Samarinda.